Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wardi yang ada di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ini video teh testingnya ya. Ini dipegang dua-duanya. Nah, sini aja. Oke, kita tes ini ya. Ini nih. Saya detailkan di sini. Ada in, ada out. Ada in, ada out. Itu. Nanti ceknya bisa pakai jack insert atau di langsungkan kayak gini, habis mixer masuk ke in langsung ke outnya, ini ke EQ atau DLMS, kira-kira begitu. Ini outnya langsung ke speaker aktif. Oke bosku ya, kita coba fungsinya maksudnya ya. Ini kita coba ke kiri kan. Nah, jadi dia fungsi ini misalkan. Nah, tujuannya di situ. Kalau di slow-nya nyala nih. Nah, kalau lihat fungsi, oke. Ini kita fungsikan. Kompresnya nyala, fungsi bosku ya. Ini threshold-nya. Si alatnya bosku ya, kompresnya. Oke. Gain. Fungsi ya bosku. Gainnya fungsi. Limitnya. Nyala tuh limitnya. Di bypass. Nah, bypassnya fungsi ya bosku. Suaranya lepas. Suaranya mendem. Jadi limitnya fungsi. Oke bosku, kalau di link ke sana, ini link harus dikasih input channel 2. Ya ikut pengaturan sebelah kiri, ini fungsi link. Kalau saya lepas, beda kan? Kayak gini. Ini nyalanya cuma 2, ini nyalanya bisa 4. Ini. Jadi linknya fungsi. Saya kira sudah jelas bosku ya. Saya cepkan lagi. Oke, saya pindah outputnya bosku ya. Tridolnya fungsi ya, tangan 2. Ini hard kasar. Saya slow, saya soft. Nah, slownya fungsi. Kalau lihat langsung tajam dia motongnya. Ya. Tridol kompresnya fungsi. Oke, fungsi. Rasio fungsi bosku. Rasio ini fokus ke rasio. Rasionya fungsi bosku ya. Rasio kompresinya fungsi. Sekarang kita coba gain output. Fungsi bosku ya, kenceng lirihnya. Sekarang kita coba limit. Limitnya fungsi bosku. Limitnya nyala. Yeah.
lebih dari 0. Nah, itu bosku ya. Jadi maksimalnya di 0. Jadi dia tidak akan lebih 0. Begitu bosku ya. Gainnya dikencangkan. Oke, ini tadi volumenya saya kurangi dari jam 12 ke jam 9. Over soalnya. Untuk membuktikan ininya fungsi apa tidak. Nyala bosku ya. Kita bypass. Suaranya utuh. Bypass kita matikan. Soalnya ke limit-limit. Jadi kalau di bypass, fitur outputnya ini nggak ke fungsi. Langsung dia dari kompres. Oke bosku ya, barang normal, iklan, video. Barangnya kondisinya seperti ini. Ini lacet pemakaian sedikit wajar. Kodenya ada bosku. Masih mulus bosku, bekas bautnya loh, kayak lo belum ada kayaknya. Mulus pol. Ah. Oke Pak Warti, terima kasih, sekian ya videonya, terima kasih, nanti langsung di packing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.